Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang guys. Selamat berjumpa kembali guys. Tentunya benar-benar jaya-jaya guys. Oke guys, semoga kabar hari ini teman-teman semuanya baik-baik saja dan semoga sehat-sehat selalu ya. Siang hari ini saya mau unboxing ya guys. Sebab paketan ini datang dari CND ya guys. Baru datang ya. Ini pengirimnya dari Leon King 4 ya, Bandung guys. Buah batu sekuar blok vanila 11. Nah, saya ya, dan nama barangnya di sini tertera ada pelampung tangki RIK King original Yamaha. Ini total biaya 25 mungkin harus kirim ya. Oke guys, kita langsung saja unboxing seperti apa barangnya guys. Dan ini juga masih sama ya guys, di saluran untuk melengkapi motornya Mas Gali. Oke guys, kita buka ya guys bareng-bareng seperti apa ya barangnya. Original ya guys. Nah, ini dia, kita buka. Guys, pelampungnya ya guys, seperti ini guys, masih dibungkus plastik. Coba kita buka biar jelas. Teret. Nah seperti ini guys, kalau original itu seperti ini ya, terbungkus seperti ini. Dalam ini banyak plastik guys, ini besi, ini kuningan, kabel songsong, nggak tahu lah ya guys bahan apa ya, campurannya apa di sananya ya. Dan ini ada karetnya seperti ini kalau original ya guys. Ini soketnya ini ada dua guys. Nah, ini satu ke masak, satu ke sensor pelampung nanti ya. Nah, untuk penunjuk digital, penunjuk ke speedometer maksud saya. Seperti ini ya guys, tapi ini kok nggak ada karetnya ya guys. Jadi ini karetnya beli sendiri ya guys. Oke, ini dari sononya apa gimana ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang beli seperti ini atau karetnya enggak ya, nggak tahu juga ini ya. Ini saya beli nggak ada ya guys, nggak ada karetnya ya. Kalau yang imitasi langsung dikasih ya guys, mungkin karena ini ori jadi dijual terpisah. Ini kode apa ini? Oh ya, untuk kode partnya di sini guys. Ini ya 3KA strip H5752 strip 00 guys, made in Indonesia guys. Ini ya diedarkan ini oleh PT Yamaha Indonesia Motor FFG Jakarta Indonesia 1920. Oke guys, untuk tokonya ada di sini ya guys, dan untuk harganya juga ada ya, nanti saya insyaallah saya taruh linknya ya. Dan jangan lupa subscribe ya guys buat teman-teman mungkin yang baru hadir ya, dan like jika suka dengan video ini, silahkan komen ya, insyaallah saya balas. Oke guys, sekian dulu ya, mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya ya guys. Sampai jumpa kembali ya guys di tutorial sepeda motor juga dan unboxing barang baru lainnya. Oke, sekian dulu, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak atau tidak sopan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.